Halo teman-teman semuanya, di video kali ini gue akan mencari kembali Black Ball. Tapi kali ini gue akan mencari Black Ball Legend ya, di event terbaru hari Senin ini, yaitu event box draw putaran ketiga ya, yang dihadirkan oleh Konami. Kemarin udah sempet gue ngeroll di putaran kedua, dan kali ini gue pengen ngeroll di putaran ketiga. Dan untuk legendnya itu ada banyak ya, sekitar berapa sih? 10 ada kali ya, 10 mungkin 10. Ada Oliver Kahn, Marco van Basten, dan ada David Beckham juga ya, ada Frank Lampard, Rich Card, Totti Maldini. Dan langsung kita rekrut percobaan pertama, bukan. Oke. Dan di bawahnya juga ada Fernando Torres ya, ada terus siapa lagi, Arsabin ya. Oke, bagus-bagus sih legendnya, tetapi banyak yang udah punya sih sebenarnya gue, tapi pengen coba ngerol aja. Dan siapa nih, gue pengen dapet Van Basten, Sapi Hernandez juga nih kayaknya gue dapetin ya, dan mudah-mudahan kali ini bisa dapetin legend ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya GP banyak sih, yang paling ampuh tuh ya diborong semuanya ya, siapin aja sekitar 2 juta GP ke atas lah, bisa ngeborong semua. Tapi gue rela sih ngeborong semua kalau misalkan box draw-nya itu ikonik ya. Tapi nggak mungkin sama Konami dimunculin ikonik, paling ikoniknya tuh satu kayak Nakamura gitu ya. Tapi nggak tahu sekarang bakalan ada lagi apa enggak. Oke, kita coba percobaan ketiga ya, percobaan ke berapa sih, ketiga ya, bener ya, percobaan ketiga. Kita coba klik Fernando Torres aja kali ya. Fernando Torres berapa kali tadi, lupa. Kepencet koin, untung koinnya sedikit ya. Kalau koinnya ada 300-an udah itu amsyong, langsung sakit box draw. Buat apa anjir box draw pakai koin, tidak guna. Oke, ini kita rilis aja pemain-pemain yang tidak terpakai nantinya. Kalau di koleksi hanya akan menjadi carry over saja. Carry over tapi mahal juga sih kalau carry over rilisnya tuh pas awal season gitu, jadi carry over harganya tuh bisa sampai 2 kali lipat ya. Oke, kita coba pencet nih si Langlet, kita coba 2 kali ya. Fernando Torres juga kita coba klik sebanyak 2 kali saja ya teman-teman. Habis itu pencet koin, ini sengaja ini kepencet koinnya langsung. Habis itu pencet rekrut dari GP ya. Dan ini yes, gini dong Konami, berarti di 4 kali percobaan nih baru dapat legend. Emang kampret Konami. Ya udah nggak apa-apa lah, lumayan juga ya 4 kali percobaan bisa dapat legend. Tapi wow, dapat Boston bro, overall rating tertinggi di box draw legend ini ya, di 97, yang lainnya tuh di bawah 97-an ya. Oke, dapat POC ini, dapat dari Belanda. Kita tinggal dapat rich card ini ya, kita coba dapetin rich card. Kita rilis aja nih yang silver ball sama gold ballnya. Oke, udah punya belum sih kok Marco van Basten? Udah punya belum ya? Belum kayaknya dia yang legendnya. Kita coba kayak tadi lagi aja ya, pencet kayak tadi. Oke, dan kayaknya gue di sini kan GP-nya ada 1.300.000-an ya tadi ya, sebelum awalnya tuh. Dan gue akan coba untuk habis, tapi nggak dihabiskan semuanya sih. Gue akan coba sisain sekitar 500-an mungkin ya. Dengan GP segitu, apakah bisa mendapatkan semua pemain legend di box draw ini? Apakah cuma dapat sedikit? Kita lihat teman-teman semuanya, paling dapat berapa legend nih menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar teman-teman, dapat berapa legend sih di event box draw kali ini, dan udah mempersiapkan berapa GP buat event box draw kali ini, atau teman-teman enggak ngeroll di event box draw kali ini. Oke, dan yang punya trik atau cara silahkan teman-teman tulis aja di kolom komentar ya, triknya seperti apa. Oke, dan kayaknya gue bakal potong-potong aja ya videonya, karena terlalu panjang juga durasinya kalau misalkan ditampilin full gitu ya, dipulin gitu, nanti terlalu panjang durasinya. Mungkin gua akan tampilkan yang
dapat legendnya aja ya. Oke, kita coba trik yang tadi aja lah. Trik yang tadi lah yang lead. Dua kali ya. Fernando Torres dua kali. Terus teman-teman pencet GP, hati-hati tapi pencet koin. Habis itu langsung pencet recruit. Dan wow, legend lagi bos, legend. Legend tapi udah berapa kali percobaan sih ini. Tapi kalau pas pencet koin hati-hati ya, koin teman-teman jangan sampai ada 250 gitu. Nanti koinnya ada 250 malah pakai koin kan, sayang banget koinnya teman-teman. Oke, dapat Totti ya. Dapat dua legend. Nanti dapat dua legend teman-teman bisa lihat GP saya udah 700-an udah banyak keluar ya. Dan saya coba klik lagi tadi. Pokoknya saya gunain trik yang tadi aja yang lead dua kali dan Fernando Torres dua kali ya. Dan enggak ngejamin 100% juga ya teman-teman. Hanya memperbesar saja kemungkinannya. Dan langsung rekrut. Wow, legend kembali, legend. Iyalah tadi kemarin dipotong sih, kalau gitu potong udah berapa kali ampas cok, karena terlalu panjang durasinya kalau ditampilin semua. Hihihi, dapet tukang ini, dapet POC ya, dapet POC Twitch card. Oh langsung sama black ball coy, langsung dua black ball. Oke, lumayan ya, dapat berarti dapat berapa, tiga legend. Dan kayaknya udah ya teman-teman semua, di sini GP-nya tersisa aduh 600-an ya, jadi cuma dapat 3 legend dari 1.300.000 GP sampai 400 ya, sekarang sampai berapa 600 sampai 600 cuma dapat 3 legend. Oke, nggak apa-apa, terima kasih Konami. Dan kita latih dulu aja nih Pen Buster ya. Or maksudnya itu nyampe 97. Ya, kita latih pakai pelatih ini ya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin segini aja ya video pada kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan trik gak ngejamin ya. Sekali lagi saya tekankan, trik gak ngejamin 100% kamu dapat pemain legend atau iconic, tetapi hanya memperbesar saja kemungkinannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.